penonton, inilah dia pertandingan pertama pada malam hari ini di jam yang pertama Sahabat Gasum Cup 2024 yang mempertemukan Bodewor, tim pendatang baru dari Mandungan, bertanding melawan sang jawara Bintang Muda Pasuruan. Luar biasa meskipun sementara di jam yang kedua setelah ini kami punya Damrio Sabulante melawan Gledek Rosak Dumpa. Kita lihat persiapan demi persiapan mulai dilakukan oleh kedua tim. Tarikan bawah oleh kedua tim. Bodewor juga Bintang Muda. Seperti biasa, kalau teman Anda, tim Anda sudah siap, Mas Kapten silakan mengacungkan jempolnya. Kalau belum siap, jangan. Persiapkan dengan baik. Bintang Muda siap. Mbok Dewor. Oke, persiapan 1, 2, 3. Selamat menyaksikan. Margington, Mbak Sabah Bakar Tindeng. Luar biasa, dari Kemangi. Sebuah kerja unik. 5 cm ke arah Bintang Muda Pasuruan. Kita lihat apakah Prayit dan kawan-kawan atau justru Cak Selamat dan kawan-kawan yang akan menyerang lebih dulu. Kita lihat. Satu serangan dibangun oleh Bintang Muda sekitar 8 cm atau mungkin sekitar 10 cm ke arah Bintang Muda. Ayo Bodewor, pertahankan, serang balik. Jangan takut karena mereka pernah juara, sampai dia sejuara. Ayo dicoba dulu. Bapak Kasun Sapi Binara, ditunggu Bapak Kasun juga, monggo. 1 menit, sekitar 12 cm ke arah Bintang Muda Pasuruan. Silakan didukung Pak Sotik, nanti Pak Sotik. Dengarin mana Pak Sotik. 1 menit 20 detik. Wah, mulai wis. Ayo Mas, semangat Mas. Kita lihat serangan terus dilakukan. Gak bahaya lah Mas Bodewor. Ayo sampean kuat Pak. Ayo Pak, sampean kuat kadang-kadang. Ayo Mas. 20 cm. Membuka Bodewor, menahan serangan yang dilakukan oleh Bintang Muda. Kita lihat. No. Aduh, ojo dijono, Pak. 2 menit. Ayo Bodewor sampean kuat kadang-kadang Bodewor. 2 menit 10 detik. Apakah Bintang Muda Pasuruan berhasil menjebol? Kita lihat sama-sama. Ayo Bodewor pertahankan. Aduh. Ah sudah. Tepuk tangan. 2 menit 20 detik dimenangkan oleh Bintang Muda Pasuruan. Gak apa-apa Mas, silakan bersalam-salaman. Biyen arek ya ngono pertamae. Suwe-suwe remek. Yes. Silakan Mas Marto, selamat. Jangan berhenti latih nggih, Bodewor. Tahun depan ada lagi. Silakan latihan lagi. Jeffrey. Dan di jam berikutnya, tepatnya pertandingan di jam yang ketiga, yang kita tunggu-tunggu, Siliwangi Ngembal bertemu Telur Asin Pasuruan setelah ini.
Kurang ke timur, Mas. Lagi, Mas. Mulut DTI, Mas. DTI. Cukup. Silakan siapkan tim Anda dengan benar. Baca dulu doanya, Mas. Bismillah dulu kalau Anda muslim. Seperti biasa, kalau belum siap jangan acungkan jempol. Kalau sudah ready, Damrio ready. Ledek rosak. Oke, persiapan 1, 2, 3. Selamat menyaksikan. Inilah dia tarikan atas. Lolo, ledek rosak. Ada. Lolo. Belum. Sudah. Maaf sudah. 12 detik dimenangkan oleh Damrio. Silakan bersalam-salam. Maaf, oke. Menyerang dari gada, luar biasa gada grosok. Diserang balik, katuk terus. Selamat Damrio Sapulante, 12 detik. Jeffrey. Wale. Iya. Silakan disiapkan lagi, Mas. Karena olahraga berbahaya ini disiapkan dengan benar dan baik tim Anda. Panglima Kumbang Kembal, bagaimana? Siap, sampean. Oke, Cak Wiwin. Persiapan 1, 2, 3. Oh, gak menang sama dia. Selamat menarik. Silakan ditarik-tarik sampai air. Tunjukkan kekuatanmu, putra Kujang Kembar juga Panglima Kumbang. Kita lihat Kujang Kembar akan melakukan serangan mungkin. Inilah dia putra Kujang Kembar yang sudah menjuarai di tarik tambang Linggong. 40 detik saja waktu berjalan. Oh, berat kali ini, berat. Sama-sama berat kedua tim. Dan waktunya berjalan terus, saudara-saudaraku. Sampai lagi tadi 1 menit. Satu menit Kujang Kembar melakukan aksinya. Tapi Panglima Kumbang masih tetap memakai strategi pertahanan, belum menyerang. Ayo kawan, orang dorok. 1 menit 30 detik, belum ada serangan yang berarti, masih mencoba menekan kedua tim. Inilah dia dua tim muda asal Sumber Pitu dan Ngebal. Ayo Mas, diserang lagi Mas. Ayo Panglima Kumbang, dicoba dulu, diserang dulu. Informasi waktunya 2 menit. Belum ada gebrakan 5 cm ke Kujang Kembar. Nah itu, piye kamu sepe. Ada keserangan lagi dari Kujang Kembar. Tidak sama-sama. 2 menit 25 detik 10. Ada. 15 cm ke arah Kujang Kembar. Ayo
kumpah. Aja gopo saudara kita. Ini sampai dua. 20 senti ke Kujang Kembar. Serangan terus dilancarkan oleh Kujang Kembar. Ada. Ayo, panglima Kumpah. Pertahankan sampai nembok saudara. Panglima Kumpah sampai nembok. 3 menit. Ayo mas, pertahankan mas. Sampai 2 guys. Ayo. Aja dicuma mas. Hampir 60 cm. 3 menit 10 detik. Mampukah Kujang Kembar menjebol? Kali ini masih berat gini, hampir 65 cm. Terus berjalan ke arah Kujang Kembar tanda merahnya. Lo hati-hati, ayo sampai buat. Belum melewati garis. Ayo sampai buat guys. Panglima Kumpah. Dilakukan oleh Kujang Kembar. Mampukah Kujang Kembar menjebol jendela sasa? Silakan kembali bersalam-salaman. Dimenangkan oleh putra Kujang Kembar Sumber Pitu. Selamat. 3 menit 41 detik. Dilakukan oleh Pancuk Besi di bawah asuhan Pangkas Sunidiri. Kasun PI ini, sementara lokal Jaya Jurang Ampuh dan melakukan tarikan atas. Seperti biasa, lewe siap jempol. Pancung Besi siap. Lokal Jaya. Oh, si kurang etan ini. Ayo, tarik. Nah, silakan disiapkan lagi. Jangan terburu-buru mas, baca doa dulu, siapkan tenaganya. Lokal Jaya siap, Pancung Besi. Oh kurang edan mana mas, monggo. Siap, Pancung Besi siap. Persiapan 1, 2, 3. Markinton, mari kita tonton. Inilah dia pertandingan di jam yang kelima, Pancung Besi lawan Lokal Jaya. Tanda merah tetap di tengah garis. Belum ada serangan di detik-detik awal. Ya. Ya. 25 detik saja. Kita lihat tekanan mulai dibangun oleh Pancung Besi, saudara-saudara. Saudari juga nih. 35 detik 10 cm ke Pancung Besi. Hati-hati Lokal Jaya. Tidak terasa tanda merah terus berjalan ke arah Pancung Besi. Oh, satu sentekan Lokal Jaya. Luar biasa nih. Tanda merah kembali ke tengah. Dan informasi waktunya 1 menit. Kita lihat serangan terjadi lagi dari Pancung Besi Kemangi. Masih di 15 cm mungkin. Sumpah iya bu. Sekian, selamat malam. Hati-hati Pancung Besi. Sentekan mesra ini dilakukan oleh Lokal Jaya. Tapi Pancung Besi lakukan tarikan bawang. Tekanan yang dibangun. Bahaya Lokal Jaya ini, sampaikan Yai. Kali ini Pancung Besi melakukan serangan lagi. Kita lihat hampir 20 cm. Hati-hati Lokal Jaya. Apakah sentekan Lokal Jaya akan menghasilkan? Yes. Mas, hati-hati Lokal Jaya. Ayo, sampean kuat. 2 menit, hampir 55 cm ke Pancung Besi. Ayo mas, Lokal Jaya ojo bobo mas. Ojo bobo mas. Mari bareng mas. Ojo mari dewe-dewe mas. 65 cm. Sabri rusak. Waduh. Sudah. Luar biasa. Dimenangkan oleh Pancung Besi 2 menit 22 detik.
Tidak apa-apa Mas, kurang beruntung saja. Sampai silakan bersalam-salaman. Kita semua adalah saudara, anak putunya Nabi Adam. Dulur kabeh Yus musyrik. Yang dua tim besar, dua jawara bintangnya bintang bertanding di sahabat kasur luar. Monggo Pak Marus, sunsewe. Luar biasa, silon guna Pak Marus. Para penonton, malam hari ini kita akan menjadi saksi siapa yang akan memenangkan pertandingan antara bintang muda Pasuruan lawan telur bebek Pasuruan. Tenang bos, pada Allah. Luar biasa ya. Bando muda yang dimiliki oleh bintang muda. Tanda merah kurang bulan putih. Iya, persiapan sudah dilakukan oleh kedua tim. Jangan terburu-buru. Disiapkan strategi yang luar biasa untuk menjebol sang lawan ini, karena dua tim sama-sama jawara. Waktunya Mas Wahyu. Seperti biasa kalau sudah siap jempol. Bintang muda siap. Persiapan 1, 2, 3. Markihat, mari kita lihat. Inilah dia. Bintang muda melawan telur bebek. Ayo bebek. Ayo bintang muda. Tanda merah sekitar 10 cm ke arah. Luar biasa. Bintang muda melakukan aksinya 15 cm ke arah bintang muda. Mampukah bintang muda? Masih bisa. Masih bisa. Pertandingan sengit pada malam hari ini. 20 cm. Hati-hati telur bebek. Inilah dia pertandingan sangat seru sekali. Penonton tegang malam hari ini. MC-nya juga tegang. 1 menit. Waktu dan 1 menit masih di 20-25 cm. Teriakan yang dilakukan oleh kedua tim. Ayo telur bebek. Ada. Telur bebek masih bisa menahan, luar biasa. Serangan bertubi-tubi dilakukan oleh. Ada. Hampir 25 cm mungkin itu sekitar itu. Ayo telur bebek. Jangan menyerah. Serang balik mereka. Ayo bintang muda. 1 menit. Oh, 40 cm. Hati-hati. Ayo sampean kuat. Sampean kuat telur bebek. Penonton sorak-sorai pada malam hari masih bisa, telur bebek masih bisa menahan. Serangan bertubi-tubi dilakukan oleh bintang. Ada. Luar biasa, hampir 50 cm mas. Ayo telur bebek. 2 menit. Pertandingan besar malam hari ini. Kita lihat apakah mampu bintang muda menjebol sang lawan. 2 menit. Lo. Gak bahaya dah. Hati-hati. Ayo telur bebek. Masih bisa. 60 cm. Sudah. Tepuk tangan. Tidak ada yang hebat di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa, mereka adalah saudara. Mereka sudah berteman di mana-mana. Ini hanya pertandingan saja, permainan saja. Luar biasa. Di dalam arena kita lawan, di luar kita koncong. Tretan tapi luar biasa. Dimenangkan oleh bintang muda Pasuruan 2 menit 23 detik. Mohon
maaf Bung Basir dan kawan-kawan. Selamat malam, luar biasa semuanya.